ya, juga jadi pribadi sebagai satu komitmen kita kerja. Ya udah, kita nggak mau kayak bahasa pacaran sih. Nomor 5 yang cantik. Menurut yang saya lihat dari artikel tersebut,
memang penilaian objektif ya. Dari memang penilaian juri, kira-kira jadi nomor 5 terpilih. Karena kalau banyak orang Indonesia yang merasa cantik tuh kadang relatif ya. Maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik ada yang putih biasa kan, rambut panjang. Iya, kalau kita tanya sama orang bule, cantik orang bule juga mereka pengennya mau supaya emang mau bikin eksotis sebenarnya, curhatnya sebenarnya cantik itu sudut pandangnya luas. Tapi menurut saya memang jadi cantik luar dan dalam. Kalau spesifik mungkin apa? Bilar, mungkin secara spesifik apa? Senyumnya kah? Atau gemisulnya kah? Gemisulnya udah mau dihilang. Iya, kok ya? Lesti mau memutuskan memakai behel. Lesti bilang kecewa. Tekan macam apa itu? Coba Bilar coba. Bilar, secara spesifik apa Lesti memakai behel? buat sindiran lalu saja buat orang-orang yang banyak orang yang saya akan kecewa ketika yang merasa diri tidak pantas terus malah jatuhnya merendahkan sesama wanita ini maksudnya nggak perlu mengatakan sesama wanita nggak perlu mengkotak-kotak sesama orang. Jadi tapi kan banyak yang meragukan akun itu karena akunnya buat kreatif kalau kencang gimana? Ya makanya itu Dede mah sampai dia ngasih tahu aja ibu omen kali gitu. Dia juga biasa anak anaknya santai ya. Ya udah gitu dia bisa sih kalau Dede mah enggak pernah lirik sih. Orang si Amerika aja menang nomor 5 serinya itu santai aja masih acak. Udah sama detik dia mah. Dia tak bisa enggak. Dia tak bisa. Sebanding sama ya kalau memang benar nih
siapa yang gak seneng ya kan, dibilang cantik lah. Biasanya bilang sama mama, mama saya udah bohong. Gila, 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 gila. Nah, kalau yang soal tanggal 24 itu tapi ada itu gimana? Iya, maksudnya kan benar-benar sih ini tapi itu benar24 katanya besok ada pengajian. Itu benar enggak sih? Tanggal 24 besok katanya ada apa sih kalau boleh tahu? Ada pengajian atau gimana? Enggak, ya, jadi sebenarnya Bapak bilang saya main gitu. Kita kan pesta lovers kan luar biasa gitu sampai sekarang. Nah, rencana di bulan Prima ini ada pengajian syukuran lah gitu ibaratnya. Bukan sebenarnya yang ke 2024 karena terbentuknya Leicester Rovers, tempatan yang terbentuknya Leicester Rovers di fanbase kita gitu. Gak mau sekalian gitu ngasih tahu juga kabar baik kepada para fans gitu ya, mungkin ya, belum ada sih sejauh ini tuh situ ya. Doain aja lah kedepannya. Kan berkomitmen itu juga nggak gampang Bilar. Maksudnya akhirnya lu kenapa nih bisa menegaskan ke seorang Dede gitu, yang akhirnya wah ini udah gua banget dah gitu, nggak bakal ada yang lain gitu. Sebagai cowok gitu Bil. Ya seperti ngomong dulu sudah ngomong tadi ya, kita masih dalam tahap ya gue percaya kita komitmen gitu. Kita memang ya ada hubungan dan kita kurangan inginnya pasti untuk jenjang lebih serius, tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah.